Pemirsa, Selasa malam sebanyak 3 orang pengendara dinyatakan positif COVID-19 pada pemeriksaan arus balik lebaran di pos terpadu kilometer 34 tol Cikampek, Jakarta. Dan berikut laporan Refika Sibarani dan Jaka Setia Dadi dari tol Cikampek, Jakarta, Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, hari ketiga proses pemeriksaan arus balik lebaran di tol Cikampek Jakarta, tepatnya di kilometer 34, terdapat 3 orang pengendara yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test antigen yang dilakukan di pos terpadu ini. Sehingga 2 pengendara diantaranya bersama dengan seluruh penumpang yang dibawa ini langsung digiring oleh pihak kepolisian menuju ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sementara 1 pengendara bersama dengan seluruh penumpang yang dibawanya ini diarahkan menuju ke lokasi karantina yang berada di Hotel Ibis Kota Bekasi lantaran memang mereka berdomisili di Kota Bekasi. Sehingga dari hari pertama hingga hari ketiga ini sudah terdapat 4 orang pengendara yang dinyatakan positif COVID-19. Hingga hari ketiga ini proses pemeriksaan secara intensif terus dilakukan oleh personil gabungan dari kepolisian Polda Metro Jaya, TNI, Satpol PP dan juga Dishub, yang mana alurnya pihak gabungan ini langsung memeriksa atau menyekat terlebih dahulu kendaraan pribadi untuk memeriksa surat keterangan bebas COVID-19 yang dimiliki. Akan tetapi jika tidak memiliki, ini langsung diarahkan menuju ke pos terpadu kilometer 34 untuk melakukan rapid test antigen. Sementara untuk hari Selasa malam ini masih situasi kondusif, arus lalu lintas tidak ada kepadatan yang begitu berarti baik di ruas tol maupun di lokasi pemeriksaan rapid test antigen ini masih berjalan dengan kondusif, tidak ada kepadatan yang begitu berarti. Dan dapat kami informasikan hari ketiga ini setidaknya sudah terdapat 300 lebih kendaraan yang diperiksa dengan sampel 400 orang lebih yang dilakukan rapid test antigen. Dan pemeriksaan masih akan berlangsung selama 24 jam hingga 24 Mei mendatang. Dari Kabupaten Bekasi, Refika Sibarani, Jaka Setia, dan Didit Oktavian, iNews melaporkan.